Pada soal kali ini diberikan tiga buah gambar ya. Ya, gambar pertama itu adalah gambar udara di dalam balon. Kemudian gambar yang kedua itu adalah batu. Dan gambar ketiga itu air yang ada dalam botol dituang dalam gelas. Nah, kemudian di pilihan jawabannya ada beberapa pernyataan. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan gambar di atas. Baik. Pernyataan di sini itu terkait tentang volume dan bentuk dari masing-masing gambar. Ya, untuk gambar yang pertama, ini kan udara. Udara ini volumenya selalu berubah mengikuti wadahnya ya. Kemudian bentuknya juga berubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, kedua ini batu. Batu ini zat padat. Zat padat memiliki volume yang tetap, tidak akan berubah apapun wadahnya, dimanapun dia berada. Bentuknya pun selalu tetap dan tidak berubah, tidak mengikuti wadahnya ya. Dia tetap sesuai dengan bentuk awalnya. Kemudian yang ketiga adalah air. Air memiliki volume yang tetap, namun bentuknya akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ya, berdasarkan ketiga penjelasan ini, jawaban yang sesuai atau pernyataan yang sesuai adalah pilihan jawaban A. Jadi jawabannya adalah A.